Kitab Mazmur Pasal 126. Kembali dari tempat buangan. Ketika Tuhan membawa umatnya kembali ke Yerusalem dari tempat buangan, kita merasa seolah-olah sedang bermimpi. Kita bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi karena sukacita. Dan bangsa-bangsa lain berkata, sungguh menakjubkan hal-hal yang telah dilakukan Allah. Ya, betapa mulianya hal-hal itu. Betapa mengherankan, betapa menggembirakan. Kiranya kita disegarkan seperti oleh sungai di padang pasir. Orang-orang yang menabur air mata akan menuai sukacita. Ya, mereka pergi dengan menangis sambil membawa benih untuk ditabur. Tetapi dengan bernyanyi-nyanyi, mereka akan kembali sambil membawa tuaian yang berkelimpahan.